sedang menonton 999, bahagian perjudian maksiat dan kongsi gelap di 7 RPK Johor baru-baru ini membongkar aktiviti pelacuran di sebuah spa. Bilik hotel di dalam bangunan sama disewa ejen pekerja seks untuk pelanggan memuaskan nafsu mereka. Cubaan pemilik premis menyembunyikan aktiviti itu di sebalik nama spa ternyata gagal. Ikuti serbuan Jumaat lalu di Skudat. Spa di sebuah hotel di Taman Tun Aminah Skudai disyaki terbabit dengan kegiatan berunsur pelacuran. Bilik hotel turut digunakan bagi tujuan khidmat seks. Risikan polis selama seminggu mendapati penjaga premis licik memerangkap pelanggan. Kalau nak cek pun bolehlah, tapi terbanyakkan ikut saya. Minggu lalu, tiga pegawai bersama 9 anggota polis unit perjudian maksiat dan kongsi gelap di 7 Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor diketuai Deputi Superintendan Muhammad Abdul Hamid membuat perancangan bagi menyerbu lokasi berkenaan. Serbuan jam 9 malam Jumaat lalu berjaya membongkar modus operandi jenayah pelacuran di premis ini. Tunjuk kanan. Tiga ada bilik yang masuk saja. Kanan. Sindiket pelacuran ini dipercayai didalangi ejen selaku bapa ayam. Khidmat seks ditawarkan pada harga RM268. Manakala pekerja seks pula adalah wanita warga asing berusia antara 23 dan 33 tahun. Turut diperiksa wanita berusia 45 tahun yang mendakwa dirinya tukang urut. Hasil pemeriksaan sepaket kondom ditemui. Tak tahu saya. Saya jadi kalau saya tahu saya ini mah saya tak ada kerja ini mah. Bukan saya ni. Itu bukan saya punya. Dia cakap sana. Saya mana tahu. Sebuah lift di belakang premis digunakan bagi menghubungkan pelanggan dan pekerja seks terus ke bilik hotel. Pintu bilik tidak dibuka, namun polis percaya pelanggan dan pekerja seks berada di dalam bilik. Pasti cubaan menghapuskan bahan bukti gagal apabila polis berjaya menemui beberapa kondom terpakai di dalam tong sampah. Empat wanita warga asing bekerja sebagai pekerja seks ditahan di bawah Seksyen 39B Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Dua penjaga premis berusia 35 tahun, seorang wanita warga tempatan bekerja sebagai tukang urut turut ditahan bagi siasatan lanjut. Turut dirampas dua minyak pelincir dan 9 keping kondom. Semua dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Impian Emas Johor Bahru Utara. Jika tadi di Johor, di Kelang Selangor pula berbeza sedikit modus operandi mereka. Sebuah premis tanpa papan tanda kerap dikunjungi pengunjung lelaki. Tiga lapisan pintu besi dan tiga kamera lita tertutup perlu dilalui pengunjung sekaligus mengundang pelbagai tanda tanya. Perinciannya dalam laporan operasi urut seks. Tiga buah kamera lita tertutup yang dipasang di pintu masuk premis yang menyediakan perkhidmatan urut seks rupanya